Luncur ke TKP. Siap, 86. Saat ini kita mengarah ke lokasi target operasi minuman keras. Berdasarkan informasi dari masyarakat, sering terjadi penjualan minuman keras yang sangat meresahkan masyarakat. Memang di Kabupaten Bandung sudah ada perda yang khusus untuk pelarangan minuman beralkohol, tetapi masih banyak penjual-penjual yang bandel melakukan penjualan-penjualan. Gimana sekitaran lokasi hasil pantauan? Lagi pemantauan. Kemana di sini masih sedikit yang belinya. Silakan sering selalu dipantau, nanti kalau kita mendekat di 87 kembali ke anggota yang di lapangan. Dan sebelum kita melakukan razia tersebut, anggota juga yang kita tanam di sana koordinasi dengan RT RW setempat supaya kita langsung meluncur ke lapangan. Permisi, mama mengganggu bu, kita dari Polres Bandung bu, mengadakan razia minuman keras. Dari sini mah cuma tua bu pak. Cuma tua? Iya. Habis kita lihat dulu itu masih ada. Ya kan di sini kan dagang tua, terus ada yang makan, tidak lagi, kayak gitu. Minuman yang lain nggak ada, Bu? Enggak. Boleh kita lihat dari Bu, lihat dulu. Kalau memang ada, Bu, mending keluarin, Bu, ya? Keluarin, Bu. Pengakuan dari para pedagang tadi bahwa cuma itu saja yang mereka punya. Tuang semua. Boleh kita cek, Pak. Lihat dulu, Pak. Tapi tentu ya. Bapak nanti saya tetap di. Ini dapat dari mana ini? Iya cuma tua kata bapak ya, kalau itu cuma jangan dibawa tuh bapak sih. Itu mah kasih cuma tua di sini mah alkohol lah bapak saya mah minta tolong ya bapak sok. Jadi gini bu, tolong pengertiannya kan. Masyarakat juga udah banyak yang laporan. Iya, lapor saya juga kan tahu udah pak kita mati. Memang mereka tidak menerima untuk melakukan razia itu dan memohon kepada kita untuk tidak membawa barang bukti tersebut. Tetapi kita karena melaksanakan tugas, kita tetap membawa barang bukti tersebut. Ya udah dibawa-bawa ini, sosok bawa ini, kalau ini misalkan dibawa itu semua-semua. Bapak Jengkarunya, Bapak, itu nabi, Bapak Jengkarunya, Bapak. Aduh. Sama minta tolong, Bapak. Jangan dorong-dorong, Bu. Kita kan baik-baik datang, Bu, ya. Ya. Iya baik, saya juga kan gak marah, Sofia iya dibawa, sekarang udah bergerak itu dibawa ya. Semua. Saya emang gak bohong. Ibu sini bu. Selain di kamar tadi, kita juga menemukan barang bukti yang disembunyikan oleh penjual tersebut. Ini udah dibawa tuh semua tuh, Bapak sekarang udah, Bapak. Gak bisa minta tolong lagi di situ, karena saya akan ada tahun jadi lebih. Memang itu yang sangat kita sayangkan karena sering kita juga melakukan razia, tetapi para pedagang tersebut bandel dan tetap melakukan penjualan miras tersebut. Dami-dami aja jangan dibawa semua tuh, bapaknya jangan dibawa semua ya. Iya jangan dibawa, saya minta tolong atuh bapak. Banyak itu yang minuman nggak dibawa sih, semua boleh dibawa sawari, weh gitu jangan dibawa semua. Laporan masyarakat memang ke kita sangat meresahkan, terutama anak-anak muda yang masih terlihat di pinggir jalan meminum minuman keras tersebut. Makanya masyarakat di sana sangat khawatir. Beli naon? Hah? Beli tuak? Nggak sering beli tuak di dia? Tekengingnya. Tong-tong mabok wainya. Tong-tong balanja wae tuaknya. Ah, ya. Mereka. Kasihan itu cucu saya enggak makan. Bapak kasih karunya untuk tahu semua. Tunggu aja tuh sebentarnya, ada ditunggu sebentar ya, Bapak ya. Tunggu aja sebentar ya, Bu. Ada orang sebentar, we. Balik yang minuman itu sama anak yang cuma ini ngumpul di bawah semua. Enggak kasihan aku. Semuanya kita razia. Setelah kita melakukan razia tersebut dan kita menemukan barang bukti, kemudian kepada pedagang kita memberikan surat tanda penerimaan dan orangnya kita bawa ke kantor. Setelah di TKP pertama, kita bergeser ke TKP selanjutnya. Karena Narkoba Polres Bandung, Bu, mengadakan operasi.
obat yang diserap di sana. Dan di sana kita menemukan seorang ibu-ibu yang lagi menunggu warung. Kemudian mereka mempersilahkan kita masuk dan kita melaksanakan penggeledahan. Berdiri sini, Bu, mau ngaku. Lihat dulu ya. Setelah kita melakukan penggeledahan di warung dan kita menemukan barang bukti, berdasarkan informasi dari anggota kita di lapangan, penjual tersebut menyembunyikan barang bukti di dalam rumah. Dampingi, Pak. Ada lagi nggak? Nggak ada. Itu ini. Luncur ke TKP. Siap, 86.